Bareskrim Polri menahan pendiri pasar muamalah di Depok, Jawa Barat, Zaim Saidi. Zaim diamankan Selasa 2 Februari 2021 malam. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Karopenmas Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono. Iya benar, kata Rusdi di Jakarta, Rabu 3 Februari 2021. Sebelumnya warga digegerkan dengan toko di pasar muamalah Depok yang bertransaksi menggunakan dinar, dirham, serta metode barter. Sempat dituding melanggar, ternyata mekanisme jual beli sesuai ajaran Rasulullah Muhammad SAW ini mengandung misi sosial termasuk zakat. Bank Indonesia atau BI mengingatkan kepada masyarakat berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah. BI juga menegaskan koin dinar, dirham, dan bentuk-bentuk lainnya selain rupiah bukan alat pembayaran yang sah.